Kalau ini apa ya? Kamu civil belum jawab. Aku kasih waktu. Aku lagi mana? Aku dipanggil menjadi babysitter bocil. Bocilnya ini tuh gemes banget guys. Dia tuh umurnya masih 1 tahunan tapi dia pintar guys. Aku lihat di TikTok ternyata ada bocil, dia nggak bisa apal semua organ manusia, terus dia juga apal rumus matematika padahal umurnya masih 1 tahun. Yang di belakang itu fungsinya untuk apa? Pompa darah. Untuk pompa darah. Gambar apa sih? Gambar jantung. Oh, gambar jantung. Kamu apal enggak? Ya enggak tahu. Aku sih dia apal ya, guys. Soalnya dia juga pintar. Masa. Jadi kita bakal samperin Ken. Tapi disebutnya Ken Kulus karena dia apal kalkulus. Kalkulus itu rumus matematika ya? Aku aja udah enggak inget, guys. Sumpah deh. Jadi kita bakal samperin. Dan hari ini sebelum aku kesini aku udah beli hadiah buat Ken supaya dia mau belajar bersama aku. Nih, cuplikannya. Filmnya Kenneth gak mau mainan, maunya buku. Aku sudah duga, jadi sekarang kita udah ada di toko buku. Jadi kita bakal pilih buku buat Kenneth. Nanti kita lihat kira-kira dia bakal milih mainan atau buku. Nah, tapi sekarang aku kasih tugas buat dua bodyguard aku. Dia harus ambil masing-masing dua buku yang kira-kira Kenneth bakal suka. Tapi waktunya cuma aku kasih 10 detik, siap? 3, 2, 1, let's go. Cepetan, cari di mana kira-kira bukunya yang cocok ya. Cepetan, waktunya tinggal 5 detik lagi. Cepetan, cari. Aku nemuin buku yang kayaknya lucu nih. Tubuh manusia. Apa nih, udah bawa bukunya? Dia malah ngambil One Piece. Emang Kenneth mau baca One Piece? Dia belum bisa baca komik. Antariksa, Samudera. Aduh, gak ada yang bener. Ini ada item baru dari Discover. Biar si anak tuh bisa mengenal nama-nama tubuh manusia. Oh, ini organ tubuhnya ya. Jadi bisa dicopot-copotin? Bisa. Ah, gemes. Aku mau deh ini deh. Aku nyari buku buat anak 1 tahun dong. Yang cocok untuk anak 1 tahun sih yang ini. Karena dia ada soundnya. Jadi anak-anak bisa suara-suara hewan. Oh, ini jadi bisa ngapalin juga ya. Jadi ini bakal jadi apalan barunya Ken. Nah, dia bakal menghafal nih suara-suara dan binatang-binatang. Guys, kemarin tuh belum ada yang nanya dia binatang kan. Jadi kita bakal coba langsung aja kita otw ke sana. Kita lihat keseruannya menghafal binatang dan tubuh manusia. Oke, jadi sekarang kita bakal getok aja langsung. Dan katanya di video TikTok itu ada yang bilang mamanya Ken itu dulu suka banget sama papinya. Jadi mereka tuh kisah asmaranya tuh lumayan seru gitu loh guys. Kayak film-film Dilan gitu ya. Aku mau belajar rumus matematika nih. Kita udah bawa kado-kadonya. So yeah, kita lama jadi babysitter. Aku excited. Kamu siap gak? Tapi jangan dinangisin ya. Okay. Soalnya yang ini pintar. Nanti kita gak enak gitu loh menangisinya. Mami Ken! Ada Mami Papi Ken! Halo! Dia orang bukan ya? Mami Papi, hari ini aku mau jadi babysitter kamu seharian. Boleh banget dong. Kita mau sekalian, kita titipin aja sama Cifilme ya. Kita mau jalan-jalan, mau mengenang masa SMA sih, masa SMA soalnya lo nolak gue. Udah, kamu sama aku mau. Mau gak? Mau gak? Udah amat, mau mamba. Mau dong sama aku, Ken. Dikasih buku. Kaget. Kaget. Tapi aku baik. Terus. Tapi kita dulu sebelum jagain Ken ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Susah enggak? Cifilme harus hafal organ tubuh manusia, harus hafal rumus matematika terutama kalkulus. Itu harus hafal. Terus harus hafal alat-alat elektronika dan juga harus hafal minimal planet deh. Alat elektronika itu TV. Bukan, nanti ya. Tapi tenang, aku ada ini. Bodyguard pintar dia. Dia bisa kayaknya nanti bantuin kamu ya. Oke. Dia kayak gitu takut. Enggak boleh takut karena ada siapa? Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Ah, gemes. Tuhan Yesus di mana emang? Di sini, ada di sini. Kita lihat kira-kira kita bisa meluluhkan hati dia atau tidak supaya maminya bisa kembali muda nih mau ngebucin lagi mereka. Tapi aku bawa kado. Kamu yakin enggak mau kado aku? Mau enggak? Jadi mau kado itu?
Dede turun. Ambil sendiri. Ayo kita masuk, guys. Bilang apa? Makasih sama siapa namanya? Makasih siapa? Kakak Phil? Ya enggak tahu. Oh, aduh. Dia liatin bodyguard kayak takut banget. Dede takut. Dede takut enggak? Iya, tapi kan enggak boleh takut karena ada siapa? Ada siapa? Tuhan Yesus emang di mana sih? Hati Dede. Ini enggak boleh takut ya. Enggak takut ya? Atau mau sana kamu? Coba. Ini nempel banget sama papanya ya? Iya, kayak mamanya. Oh. Sekarang kita tes dulu ya. Wah, langsung sesi belajar, teman-teman. Jadi, ini yang tes aku apa ya? Dua-duanya, siapa yang cepat ya? Cepet-cepetan. Oke, kita mulai ya. Ini apa ya? Aku duluan. Ya, di filmnya kalah. 1-0. Kalau ini apa ya? Sabar lah, Dek. Di filmnya jauh. Aku kasih waktu aku. Bisikin atau enggak? Ini apa? Pantre. Aku tahu sih, cuma tadi lupa. Ngalah aja ya. Iya, enggak enak lah anak kecil. Ini apa? Ini ya. Oh iya. Fungsinya gigi apa emang? Cuci. Dia tuh sangat sedih. Kalau ini apa? Jantung. Oh, jantung. Kalau jantung apa fungsinya? Pompa darah. Kalau yang ini apa ya? Kamu jago sih, diajarin siapa? Siapa yang ngajarin? Papi? Mami. Papi yang enggak ngajarin. Papi ajarannya ini. Nah, ini. Ayo. Sekarang kita tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan ya. Tolong, ini apa, guys? Ini, ayo, ini apa? Ini namanya apa? Jepret. MCB, jepretan. Jepretan dengan lampu. Itu namanya apa? Kontaktor. Ini namanya kontaktor. Kalau yang ini namanya apa ya? Power supply. Ini colokan, guys. Colokan ini kan. Yang ini apa nih, Dek? Nih yang ini. Stop. Halo, maminya mana colokan aku ya? Ada yang mau dites lagi enggak dari Civilme? Jadi gimana nih, Pi? Aku lulus sih, tapi karena cantik. Aku cantik enggak? Cantik enggak? Cantikan mami apa kakak? Kakak. Udahlah. Ayo loh, maminya ngambek loh. Maminya. Masa enggak ini? Enggak bilang mami cantik. Mami cantik. Mami enggak cantik. Iya. Oh, beda ajaran ya. Ini beda ajaran mami, ajaran bapaknya. Ajaran papa, ajaran mama dan tubuh. Iya. Ajaran tantenya alat-alat make up. Dia juga tahu kontur yang mana. Jadi harusnya kita beliin buku yang paling susah ya, guys ya. Kalau ini buku kita terlalu bocil ini. Ini buku yang tadi mau aku beliin, terus aku pikir, oh ini terlalu dewasa nih. Aku masih kaget loh, guys. Bisa begini belajar. Kaget? Iya, kaget. Eh, mau disuapin gak sama kakak? Mau gak disuapin roti? Kamu mau ninggalin aku? Oh. Emang cowok-cowok pada suka ninggalin? Dia gak suka ngeliat wanita menangis. Eh, mama pernah nangis gak? Iya. Kenapa? Diapain dong, papa? Diapain, Dek? Disakitin. Sampai kapan dia mau digendong sama aku ya, guys? Okay. Mau pamer. Oh, punya sepeda. Pak, anterin saya, Pak. Saya mau pergi, Pak. Ke Bojonggede bisa, Pak? Tadi bisa naik sepeda. Bisa. Ini mau pamer satu lagi sepedanya. Ini bodyguard. Bisa disuruh-suruh. Suruh aja. Punya kamu tuh. Aku punya ini. Nih. Dia bingung. Ini belum diajarin sama mama. Ini ajaran Civil May, sini. Sini kita buka. Sini aku pangku. Belum mau dipangku. Belum mau. Sini buka. Nih. Gah. Ja. Ini gajah yang ini. Minimal kita bisa ngajarin gajah. Oke. Jadi suka, guys. Berhasil guys. Nah, itu gajah. Gajah ini. Gajah. Nih. Ini. Nih. Ini bodyguard. Ini dia tuh kita ungu sama ngerti. Oh, nitip ke mami. Ini kasih aku aja, mami baru. Nggak boleh ya. Enggak. Ada mainan satu lagi, ambil bodyguard satu lagi. Bodyguard sini. Gak mau, pilih
mainan atau buku? Ini. Oh ini. Tuh kan cowok bosenan guys. Mau buka? Nih. Ambil. Di. Apa ini? Kongkongan. Kongkongan. Kamu bisa operasi-operasian di rumah. Mau? Ya. Iya. Ambil. Nih. Lucu gak? Apa? Mau diapain? Mau dibedah, bedah, bedah, belah, belah, belah. Nih kita buka ya. Aku jujur juga gak ngerti sih. Harusnya dia ngajarin aku ini. Apa ini? Usus. 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 Usus besar. Ya, pintar-pintar. Tadi tukang mainannya nitip pertanyaan buat Ken. Ini apa? Dia nanya warna hijau ini apa? Beneran pedu. Beneran. Mana gue tahu? Masa. Pankreas. Pankreas apa empedu? Empedu. Bener-bener. Beneran empedu. Kayak bodyguard udah belajar di rumah, dia takut kalah pintar sama bocil. Oh, dia baca. Ini apa? Upil. Bukan, dia enggak mau ikutin kalau salah. Paru-paru. Udah bagus-bagus. Ini paru-paru tuh, katanya paru-paru. Ini apa? Kecil banget nih. Jantung bukan? Jantung. Iya. Ini apa nih? Kok tengkorak. Kok bisa dibuka nih nih nih. Ini otak nih. Kamu punya enggak? Punya enggak? Kamu punya enggak? Ini kepala kamu bukan? Bukan. Nih, otak. Apa? Otak. Nengokin ke belakang. Ini apa sih otot ya? Ini otot. Oh gitu. Kalau ini apa nih? Kok dia kayak gini? Ginjal, usus. Apa sih? Cowok. Ini cowok guys. Coba kalian lihat sendiri ini cowok apa gimana? Nyontek dong. Bisa nih. Putus ginjal orang. Ini apaan Ken? Ken. Ini apa ya? Ini nengokin ke atas. Nih. Enggak, itu bukan dia. Beda. 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 Enggak. Tengok. 3, 2, 1. Let's go. Lomba. Ayo lomba. Lomba. Yang menang dapat hati. Ya. Ya. Dia jatuh, Dek. Ya. Selamatin, Dek. Selamatin. Dek, nangis loh, Dek. Ya. Eh, bodyguard, turunin bodyguard. 2, 3. Duduk. Awas jatuh. Bodyguard, shopping, bodyguard, sini shopping, bodyguard. Dia tuh takut sama bodyguard guys. Jadi tadi kalau bodyguard datang, dia pergi. Roti nomor satu. Roti nomor satu. Mau kemana? Ini nggak boleh dibawa-bawa. Aku di sini makannya. So, sini, tangku. Gak mau. Tapi kan punya aku. Punya kakaknya. Punya aku. Udah, udah ya. Udah ya. Oh, iya, punya iya. Kamu, punya kamu, punya kamu. Oh, Dede mau. Punya kamu ini bukan. Bibir kamu punya kamu. Punya siapa? Oh, iya, Mami tanya punya siapa? Ini punya kamu.